Mana abang bacain isinya apa, abang bilang apa? Nah, coba anda bacakan. Tadi, coba anda bacakan. Bahaya bahaya abang tuh, copot ayat itu sangat berbahaya sekali. Coba anda bacakan coba kepada saya, silakan. Di Matius 8 ayat 4. Nah itu comot juga ayat. Coba anda bacakan. Ya, abang bilang tadi kan Matius 8 ayat 4. Iya, coba anda bacakan bang. Bacakan saya. Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa kepada bukti bagi mereka. Abang tahu ini apa? Konsep apa? Judul perikopnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi abang menggabungkan apa ayat-ayat itu dengan gimana ya? Sekarang saya tanya, persembahan yang diperintahkan Musa itu apa? Ayam, kucing, orang, setan, kambing, sapi, cicak, atau apa bang? Yang dimaksud, maksudnya gimana? Persembahan yang diperintahkan Musa kepada kaumnya itu persembahan apa? Ayam, kucing, gudarni, Yesus. Malam berani. Malam. Yang jadi heran gini loh. Kok kalian setelah dibaca anunya balik ke konteks? Emang kalian ini cuma baca konteks? Sementara kalau kalian ambil di Yohanes 10:30, comot satu ayat aja kan? Aku dan Bapa adalah satu kan gitu. Fokus, padahal kita baca dari 10 Yohanes 10:23 gitu. Coba fokus pertanyaan bang. Persembahan apa yang dimaksud di sana bro? Persembahan apa di sana? Kambing, monyet atau apa begitu? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Enggak, gini kita gini berdebat gini. Jadi biar enggak menjatuhkan satu sama lain. Jadi bahasa yang kita pakai yang enak gitu. Oke, yang enak. Jadi, begini ya. Kalau memang kita membahas agama. Ya. Dan abang juga enggak mau dong kalau agama abang tuh saya buat pembahasan kayak gitu. Enggak mau ngomong, Bang. Bisa luruskan dulu Matius 8 nomor 4 yang Anda bawa. Pertanyaannya, di sana itu persembahannya apa? Dikasih pilihan domba atau apalah dan seterusnya silakan gitu. Abang, jadi bukan ada pilihan. Jadi yang Bang cuma bilang tadi judul perikopnya dengan pembahasan tadi itu berbeda, enggak pas. Jadi ya, jawab aja loh persembahan apa? Jadi jawab aja loh persembahan apa sebelum Bang Jom lanjut. Di situ persembahan apa? Silakan. Yang ada di buat persembahan apa? Bung, yang menjadi firman Tuhan itu judul perikopnya atau isi dari ayatnya? Iya. Parah. Jadi gitu. Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Ya iya, makanya karena Alkitab menurut Anda yang adalah Biblos itu menjelaskan dirinya sendiri, maka jangan yang Anda gunakan untuk menampar ayat Anda itu adalah judul. Yang memberikan judul itu siapa? Lai. Judulnya di sini kan Yesus menyembuhkan seorang yang kusta. Iya, enggak apa-apa judulnya. Nah, persembahan yang diperintahkan setelah Yesus menyembuhkan orang itu apa? Persembahan Musa kan? Lalu berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu. Dia kan setelah disembuhkan tadi, setelah dia disembuhkan Yesus, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan yang diperintahkan Musa Nabi Musa juga mempersembahkan persembahan bakaran. Apa itu yang dibakar? Persembahkan bakaran ya mungkin tadi yang pakai mungkin. Tadi Bang Juma udah mengasih pilihan domba apa kerbo kulit dan apa itu? Imamat 1 nomor 2, Bang. Imamat 1 nomor 2. Iya. Perintah Musa itu di situ. Itu ada kotoran juga, Bang. Bakarlah. Itu ada kotoran juga, Bang, di sana disuruh bakar. Itu Keluaran 29 itu.
Nah sekarang kuncinya di Imamat 1 nomor 2 kan perintahnya, lakukanlah persembahan sama seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan sesuai dengan apa yang ada dalam Imamat 1 nomor 2. Ternyata isinya kambing, domba, sapi atau lembu. Tidak ada anak Maria di situ, enggak ada anak manusia. Sementara di kitab saudara mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan dirinya untuk menjadi penebus. Ditebus kepada siapa? Bang Juma, aku dulu menjawab. Silakan Nona cantik. Kita baca Yesaya 1 ayat 10. Untuk apa itu korban? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban jantan dan akan lemak-lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Basuhlah, bersih, ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Nah, kenapa Yesus menyerahkan dirinya untuk ada perjanjian dengarkan ada aku ngomong untuk menebus manusia dari dosa. Karena pada zaman perjanjian Abraham lama, minta memang yang dipersembahkan adalah korban-korban. Abraham minta. Tetapi kenapa Yesus sekarang yang menjadi mati di kayu salib untuk menebus dosa kemudian didamai Ismail. Untuk menebus manusia dari dosa. Karena manusia ini sudah penuh dengan dosa, tidak bisa lagi diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana yang cara memperdamaikannya? Makanya darah Yesus yang suci lah yang membersihkan manusia itu. Ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan. Jadi gini, Bung, dari seberang laut akan ketika Anda membeli kepada ini, sejumlah besar jangan akan darah manusia segala kambing dan domba dan Tuhan, darah hewan pun Tuhan sudah menyelamatkan rumah keagunganku. Sudah capek Tuhan itu, ingat Bu, ingat. Korban hewan itu diadakan karena untuk menghapus dosa. Tuhan gak mau lagi. Dengan cara apa? Baca nomor 16-nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Tuhan gak mau lagi hewan. Apalagi kemudian yang satu Korintus 4:10 darah manusia. Bodoh karena ibu, ibu tidak perlu mempersembahkan darah hewan karena ibu tidak melakukan dosa. Orang yang melakukan persembahan adalah orang yang melakukan dosa. Setiap kali orang itu mempersembahkan darah hewan berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Aduh, nah, Tuhan sudah gak mau. Kamu berhenti sudah kau itu berikan korban hewan. Aku gak mau lagi lihat kau itu menjadi pendosa. Menjadilah orang baik. Basuhlah tanganmu, bersihkanlah dirimu. Jangan lagi kau berbuat dosa. Supaya jangan lagi kau berkorban. Kenapa? Tuhan menghapuskan dosamu dengan cara suci bertobat berikan korban negara. Aku gak muak dengan korban-korban itu semua. Iya dia. Kalian itu suci bersih, nggak perlu ada korban. Kok ini tiba-tiba perlu menjadi korban manusia lagi? Sedangkan hewan aja Tuhan sudah muak, apalagi mau mengorbankan anak Maria. Ya, saya sarankan perbanyak makan daging dan kompres itu dan kuliah Adam. Coba lagi penutup dari saya dulu, Bu Darni dan teman-teman. Tunggu dulu, tunggu. Karena sudah jam dan kita kepada keturunannya pendosa. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk Bu, yang saleh. Nah, Bu, tak ada dibilang Ismail di situ ya Bang Juma. Jadi keturunannya ahli waris itu menurut kepada hukum istri yang pertama dimana-mana pun di segala adat pun dari istri hukum pertama Taurat itu yang mengajarkan kepada orang lain waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abraham. Nah, kita enggak boleh suci, kita enggak boleh mengenai itu, enggak bisa. Tidak itu suci. Harus wajib Yesus, karena itu juga apakah mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat?
Taurat tetapi dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya, ya atau dijatuhkan tidak? Kepada istri yang titik sah. Satu yang tak jangan kau merubah hukum, nah, kata Yesus. Istri pertama. Berarti kamu kami salah dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi Hagar bukan istri saya, Bu. Hagar bukan istri saya. Mengatakan hukum Taurat istri penuntun dulu kan sampai Yesus istri pertama. Galatia 2:3-5 dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti darah Yesus itu darah kotor. Kalau Hagar yang paling kotor malah istri kedua gini tuh, Pak. Memang istrinya juga, tetapi kan kalau kita menerima Yesus pasti kita melakukan hukum-hukumnya, kata Yesus. Jadi kalau menuruti hukum-hukum tetapi kalau menuruti hukum kesalahan salah, jangan membunuh, jangan mencuri, kalian menurut Yesus itu yang dikatakan agar itu istri sah atau tidak. Jadi gini, istri sah juga Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5:19 kan gitu loh. Barang siapa ya, yang meniadakan, tipu-tipu lah, enggak usah lah. Enggak tipu-tipu, makanya dijelaskan. Dari hukum Taurat. Oke, udah sesuatu udah ya. Dan sekarang giliran saya sebenarnya untuk membantah data yang Ibu bawa. Maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit ya. Sebelum Yesus di dalam ulangan 21 Bu. Bahwa aku lah yang meniadakan, bukan cuma yang terkecil tapi pada waktu yang membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya dan aku ajarkan kepada boleh ia memberikan bagian anak itu sulung kepada anak istri yang dicintai. Yang ada di dalam Galatia 3:13 anak dari istri yang tidak dicintai dalam Efesus yang adalah anak 15. Tetapi sekarang kalau Anda harus mengakui anak sulung, percaya kepada anak dari istri yang tidak dicintai itu Yesus, dengan memberikan kepadanya dua bagian Anda percaya kepada kepunyaannya. Sebab dialah kegagahan yang Yesus pertama mengatakan, dialah Yesus yang mempunyai hak kesulungan. Barang siapa yang barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, meskipun dari hukum dia Taurat dari istri dan mengajarkan dicintai, tapi dia lain, adalah anak maka kedua, dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Kegagahan ini ajaran Yesus pertama-tama. Berarti Yesus anak mengatakan adalah yang jangan kau hilangkan meskipun yang paling jadi kegagahan terkecil, apalagi mengajarkan ke itu anak hanya terletak keluarga pada ke orang lain. Jangan, karena Ismail kalau kamu mengajarkan itu maka kau akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Tiba-tiba oleh karena itulah mungkin Bu Darni besok masih bisa kita Yesus jumpa di atas tiang salib. Kita pegangan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalam. Berarti Yesus mengajarkan kepada Paulus, Paulus mengajarkan kepada miliaran manusia. Dengan demikian bisa Yesus telah membatalkan hukum Taurat, tempatnya di mana? Tidak lagi menyembah persembahan yang disembah persembahkan kepada dewa Moloch. Itu bahaya. Ayo. Nah, besok kita lanjut lagi. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi kembali. Semoga Tuhan memberikan hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus datang, katanya. Kepada kita semua yang ada di komali dan semua netizen yang ada. Ya, saya teman-teman, apakah kemudian Anda menyembah Yesus? Yes, subhanallah. Apakah kemudian orang-orang Kristen makan babi? Yes. Apakah orang-orang Kristen tidak bersunat? Yes. Gimana mau jadi penuntun kalau semua sudah dibatalkan kayak begitu? Salam satu Tuhan. Islam kejayalah Indonesia kumulai. Yang merdeka. Yang lain asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan mereka, makanya saya hadir di sini. Mereka percaya Yesus. Itu katanya, untuk apa kau memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan? Kau akan kuenyahkan, enyahlah kau dari hadapanku. Itulah sebagian yang dienyahkan, yang menukar-menukar hukum itu. Sekarang Anda menuhankan anak Maria. Bukan Sumbawa anak Maria yang saya saya Tuhankan, tapi memang Tuhan itu sendiri, Sumbawa. Awal dan yang akhir itu, dan yang akan datang, yang akan membalas setiap perbuatan orang terdapat di dalam Matius 16:7. Yesus akan datang sama para malaikatnya di atas, semua bangsa akan merata, dia akan membalas setiap perbuatan orang. Bagaimana itu? Kata siapa? Kamu kan diwarisi oleh Matius. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Matius, enak kali kamu.
kayak gitu. Dan dia mati sudah dapat kalimu itu. Dari sembahlah si Pak Abraham minta. Dengarkan, Bu. Abraham minta. Alkitab itu sudah firman Tuhan. Ini kalau sudah mulut, kalau sudah mulut kayak begini, tai kambing pun Anda katakan itu. Maka itu kemudian dinamai Ismail. Iya, itu sudah lari. Sudah sesat. Saudariku, saudariku, Anda katakan dia, kataan mati. Yesus berkata-kata, aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk kata-kata sampai kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada jumlah besar onta dan menutupi daerah ini segala kebaya juga dan terbaik untuk ibadah. Ibu akan menyerahkan seluruh kagungan bertanyalah kalian kepada yang membaca Alkitab sebelum aku berusia, yaitu pengikut Yesus. Jadi kalian itu Pak harus bertanya sama pengertian baca Alkitab, bukan merompak-rompak, bukan siapa yang mati. Kalian disuruh Kita usah lah, tipu-tipu lah, nggak usah lah. Bukan tujuannya.
Oke, udah sesi sudah karena ya kemurnian sekarang giliran saya sudah ingin membantah dan mengganggu. Tapi kalau ibu tidak bisa menunjukkan segala hikmat yang engkau berikan kepada aku di dalam mengulangkan dua dan mereka dan firman yang kau berikan kepada aku tidak kuucapkan dari diri sendiri melainkan dari yang tentang kebenarannya kepada mana firman itu. Semoga kedepannya aku bisa ia memberikan. Tapi kalau ibu hanya menyajikan surat-surat Matius, surat Paulus, surat Markus, justru membuktikan Al-Quran bahwa firman yang diterima Yesus sampai hari ini masih mengakui anak surga. Tinggal anak dari istri yang tidak dicintai itu kan Yesus memberikan kepadanya mengubah bagian dari segala kesalahan dari roh kalem dan firman Allah. Nah, di dalam Alkitab juga Yesus itu datang dari roh kalem dan firman Allah. Mengatakan begini, apalagi yang dirasakan dengan dia. Nah, manusia yang mendekat di dalam Alkitab ini adalah manusia pilihan-pilihan Tuhan. Dia kesemangan di tulis itu bisa tersusun rapi mulai dari penciptaan sampai akhir zaman. Kegagahan Abraham ini, kalau begitu ibu, tolong tunjukkan ketika Yesus mewanti-wanti agar pengikutnya waspada kepada serigala yang nyaman seperti domba. Banyak serigala yang datang nyaman seperti domba. Untuk belajar bersama kepada kepada ibu semua yang ada di rumah ini semua yang di sana yang ada engkau bekerja tetapi hari sabat adalah hari sabat Tuhan Allah. Kenapa Kristen yang lain mengganti menjadi hari Minggu? Kenapa Islam mengganti menjadi hari Jumat? Siapa Allah kalian? Kalau kalian berani mengganti hukumnya sementara Tuhan itu mengajarkan satu titik tapi jayalah Islam, jayalah Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan mereka. Kita buktikan bahwa ibu mengganti ilah sembahan Musa. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Oke.
dimaafkan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang baik. Posisi Yesus di sana seperti apa? Yesus posisinya masih di dalam bumi, di bumi manusia. Manusia. Belum lagi yang satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yahweh yang berada di kerajaan surga. Yahweh ini mau enggak dia disandingkan dengan sembahan lain? Dan ini adalah kotbah berguna ini buat Anda semua. Terus yang tadi manusia ini Anda sandingkan dengan dia? Bagi yang berguna, bukan manusia bukan disandingkan. Hanya Yesus yang turun ke bumi, rohnya Allah, kalamnya Allah itu, firman Allah itu diturunkannya ke bumi. Makanya dibilangnya di dalam Musa keluaran, aku mengutus aku kepadamu, katanya. Nah, Yesus lah itu yang diutus, Allah Allah itu sendiri mengutus. Aku mengutus aku kepadamu, itu bukan Yesus. Kenapa? Karena memang Advent itu kan yang kita sekarang gini, kita kita buktikan bahwa ibu menggantikan ilahnya Nabi Musa dengan Yesus. Yesus itu manusia. Ketika dia mencari manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bagaimana caranya Yesus itu menjadi Tuhan? Ibu diserang juga sama ya, lain mengatakan di bumi ini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oke, itu nyala di hadapanku kau sekarang. Nah, sekarang bagaimana caranya dia membuat dirinya menjadi Tuhan? Sementara dia adalah manusia. Gak apa-apa. Setelah aku, dia kembali kepada tatanya, makanya dibilangnya aku dan Bapa satu. Sekarang dia kan sekarang berada di surga. Kalau dia hanya manusia biasa, kalau dia hanya nabi, dia akan mati dan masih tinggal di dalam bumi. Yang saya tanya sisi kemanusiaannya, yang tidur, makan, itu mana sekarang? Itu sisi kemanusiaannya di bumi, sewaktu dia di bumi. Iya, sisi kemanusiaannya setelah dia bangkit ke surga itu mana? Kecil. Saya tadi nyimak di bawah. Kalau sudah dia bangkit bawah, ke surga, itu dia gini, sudah menjadi bagaimana saya harus mengkhianati Yesus? Berarti anak manusia Anda jadikan menjadi Tuhan. Itu namanya ilah lain. Enggak gini. Bukan. Ya, anak manusia itu gelarnya sewaktu di bumi dia menjadi manusia. Bagaimana saya harus mengkhianati Yesus? Itu gelar. Itu gelar atau fakta dia manusia? Tidak setiap ya, memang fakta dia manusia lah. Berapa persen dia manusia? Untuk mengkhianati Yesus, 100% bukan manusia di bumi. Kita, berarti dia bukan Tuhan? Di bumi, bahwa di bumi. Sekarang Yesus kita kan bicaranya ini sekarang, kenapa dia Yesus turun ke bumi? Supaya dia mengubah ibu, Yesus ibu, ya 100% manusia ini ketika dia di bumi, ternyata di surga dia bisa menjadi Tuhan. Gitu maksudnya. Bukan menjadi Tuhan, memang dari awal dia sudah menjadi Tuhan. Makanya dibilang, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir, yang pertama kuasa, dan yang akan datang. Ibu Darni sekarang ini capean itu dong mau. Ketika 100% manusia ini ada ya kita ya Bu Darni ya, semoga kedepannya diskusi kita lebih baik lagi. Kita berapresiasi kepada saudara kita Advent yang agak harus konsisten sama hukum Taurat, terutama hasab bersabat, terutama soal makanan, kebersihan dan seterusnya. Tinggal kedepannya ya bagaimana menempatkan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus orang lain. Itu aja sih nanti kedepannya ya Bu ya. Ya. Ibarat kata pepatah mengatakan begini, buanglah sampah pada tempatnya. Nyamuk ya. Ya supaya lucu. Nyambung sih Bang, nyambung. Artinya apa di sini? Kembalikanlah Yesus sebagaimana Yesus itu sendiri. Anak Bunda Maria seperti apa? Kita jangan nambah-nambahin. Nanti lo ketemu Yesus. Ya siapa? Maksudnya begini. Lo nuangkan gua, ya nyuruh lo siapa? Ini masuk topik lagi nih. Nah, ya, begitu kira-kira. Ini malah manusia dan manusia. Seperti dan apa kemudian 100% manusia ini bisa menjadi Tuhan itu sendiri? Bukan menjadi Tuhan. Kan itu orang Bapak nih ya, mudah-mudahan depannya lebih besar lagi. Ibu, tadi ini kan dia manusia 100%. Jangan sampai ada
intervensi dokter. Iya di bumi. Artinya setelah dia terangkat ke surga, ada proses dari manusia menjadi kalau sekiranya ibu punya keluarga yang dia kembali ke tatanan. Dia kembali gimana? Tuhan salah. Apa kembali ini kemudian butuh proses. Ya boleh dong orang Makassar menikah sama orang Batak biar aku dikasih marga. Percaya itu. Justru karena itulah saya percaya dia bukan manusia. Karena dia maha besar. Yang penting budak nih. Ya kalau Allah di surga memang tidak manusia, Pak. Dia ke bumi itu hanya diutus sebagai manusia. Sekarang manusia dari dosa. Nah yang sekarang yang saya cari adalah anak Maria yang pernah netek ke ibunya itu mana? Diskusi lagi nih ya, Bu. Ya maaf. Anak yang Maria yang pernah menetek ke bumi itu kan sudah mati kan? Kemarin itu kan dia sudah mati bumi. Nah sudah mati. Soalnya begini, Bang, kalau enggak ada perempuan enggak ada Yesus. Yang sudah bangkit. Yang bangkit ini Tuhan atau manusia? Ketawa. Sudah jelas lah yang bangkit ini Tuhan. Makan ikan goreng. Tapi masih dia sempat menunjukkan jati dirinya kepada inilah yang dimaksud Anda menggantikan ilah lain. Ibu suci yang berada di ilah yang diperkenalkan Musa. Tapi itulah Allah kami. Suci karena dia tidak iya itu Allahnya orang Kristen. Makanya saya katakan Adam pun ke neraka. Tadi kan yang lainnya sudah ke neraka. Adam pun masuk ke neraka. Karena ternyata yang ibu yang bangkit dari kematian itu ternyata adalah Tuhan. Ada yang maha kuasa di sini yang memilih Bunda Maria. Ada yang maha kuasa yang memilih Bunda Maria. Lalu melahirkan Yesus. Iya kan? Tapi kenapa ketika dia duduk di atas surga masih duduk di samping kanan sebagai anak manusia? Dia kan di bumi gelarnya anak manusia, tetap dibuat dia gelarnya anak manusia. Makanya dibilang anak manusia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tidak dibilang Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Para nabi akan membalas perbuatan orang. Tidak demikian. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, hanya Dia yang berhak untuk membalas setiap perbuatan orang. Terdapat ibu dapat ilmu itu dari mana? Itu yang berkuasa itu adalah ada ayatnya Pak. Matius 16 ayat 27 ada dalil, bukan hoaks. Yang mampu menghendaki ibu tujuan dengarkan apa? Bu dengarkan ini terjadi segala firman yang engkau berikan kepada manusia telah aku sampaikan kepada mereka saja. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang disebut Maria firman ini yang tidak ada yang perkataan apa itu berfirmanlah Yesus atau Yesus berkata bumi untuk menyelamatkan kalau Israel ada tulisan di dalam sebuah buku yang mengatakan Yesus berkata, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Tugasnya Yesus di muka bumi sangat berat dia tugasnya itu. Tetapi yang banyak menghalangi dia tulisan atau karya tulis yang ditorehkan di atas kertas menceritakan tentang Yesus. Sementara belum lagi kayak apa derajat firman Tuhan yang diterima oleh Yesus adalah terus aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oleh karena tidak berkata-kata dari diriku sendiri maka tidak ada kata pengantar berkata Yesus. Kalau yang ada tulisan berkatalah Yesus itu orang lain yang menceritakan, tetapi yang dituliskan itu bukan firman Tuhan, tetapi sebuah keadaan yang dia lihat tentang Yesus dan pengajaran Yesus. Yang dikatakan firman Tuhan adalah yang Yesus terima tidak berasal dari dirinya sendiri. Berarti tidak ada perkataan Yesus berkata tinta merah kemudian. Nah, begitu firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus telah menorehkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sementara Matius berkata begini. Yesus berkata. Berarti kitab ibu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Terus buku yang bukan firman dari Tuhan Anda jadikan sandaran keyakinan untuk menggantikan ilahnya Musa dengan embel-embel ilahnya Musa menjadi manusia. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana kitabnya? Mana kitab itu? Opa. Opa.
Oh, di kitab ulangan ini kan perjanjian lama, tulisan Musa. Dikatakan di sana Allah akan membalas. Iya, silakan. Ulangan 18 ayat 19, Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Sementara di dalam Matius itu tadi 16 ayat 27 dikatakan Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Jadi yang mana yang benar? Yang mana lah yang membalas setiap perbuatan orang ini kelak? Bagi manusia, Matius 16:27. Yang benar itu adalah perkataan Yesus, Bu. Perkataan Yesusnya ada di dalam Yohanes 12:48, bukan perkataan Matius. Yang benar adalah perkataan Bu. Yang benar adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Matius. Yesus mengatakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Bu, bukan firman yang dituliskan oleh Lukas, oleh Matius, oleh Markus, tapi perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Kenapa demikian? Karena firman yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada mereka. Aku tidak berkata kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk katakan dan sampaikan. Ini dia. Yaitu firman yang telah katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau ibu mengatakan seluruh manusia akan meratap dia, dia akan menghakimi seluruh manusia. Yes dan amin. Aku ngomong, abang bantah. Saya katakan yes dan amin. Yes dan amin. Islam Kristen Abraham akan dihadapkan kepada Yesus dalam penghakiman Tuhan, penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala, penghakiman Kadir Budzai. Yesus doanya. Akan ditanyai orang-orang maka ini di antara mereka yang menuhankan kamu wahai Yesus, adakah engkau mengatakan kepada mereka agar menuhankan kepada kamu? Wa iskalallahu ya Isa Maryam. Artinya antakul talinas takhizuni. Nyambung nggak itu? Coba. Semua itu manusia itu akan menjadi ya saksi di hadapan Yesus. Kedua, adakah ini budak yang kau ajarkan menyembah kepadamu? Apa kata Yesus dikatakan? Aku sudah mengatakan kepada dia, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah dikatakan, itulah firman yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Aku mengatakan diriku bangun tembokmu, mereka akan menyebut kotamu sebagai kota Tuhan. Firman itu sangat jelas. Aku tidak berkata kata dari diriku sendiri, tetapi ibu Darmi masih percaya kepada perkataan di luar daripada aku. Aku sendiri tidak berani mengatakan itu, tapi ibu Darmi percaya kepada orang yang tidak pernah menerima firman darimu. Dia hanya menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Sementara aku mengatakan abang-abang yang menolakku, tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang ibu Dani pegangan tangan dengan Bang Suma maju ke meja penghakiman. Bu Dani ditanya pegangannya dia itu aku. Yes, kekurangan gue cuma satu, enggak ada kelebihan. Tidak. Yang lolos di penghakiman Yesus saya. Di dalam kita. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembah aku. Akulah Tuhan, tidak pernah. Aduh, Ibu Darni enggak lolos. Kamu diam dulu, kasih Ibu Darni yang Ibu Darni. Kamu mengatakan aku adalah Yahweh. Kamu mengatakan akulah Tuhan. Kamu diam dulu, tidak mengajarkan itu. Kamu mau dibantu, kamu masih ngomong. Udah diam dulu, Ibu Darni lagi. Jadi abang-abang silakan. Kamu diam dulu, perbanyak makan. Jika engkau tidak percaya kepada Yesus ini, jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah dia, saya juga pamit. Sudah jam 4 teman-teman. Ya, aku lagi siapa? Saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu dalam kuliah. Jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus, aku itu Yesus, aku adalah dia. Penutup dari saya dulu, Ibu Darni dan teman-teman. Dari mana ibu mengatakan dia adalah yang ibu? Dari mana ibu mengatakan? Enggak, dari mana anda mengambil kesimpulan dia itu adalah yang ada besok kan, Bu? Bapak, dia itu garis lisan, huruf besar itu. Kalau huruf besar itu, kalau hanya kata ego Emi, Quran Surat 29 ayat 27, bukan cuma Yesus mengatakan kepada Ibrahim, bahkan Paulus juga mengatakan ego Emi, dan kami jadikan kenabiannya, dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepada kemudian ketika ada kata dia di situ berarti mengutus kepada Tuhan, tidak. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini, aku lagi bilang Ismail di situ. Siapa yang disebut anak Yusuf keturunan kayu? Aku lagi. Ahli waris itu siapa orang dari Nasaret? Aku lagi. Istri yang pertama. Kenapa jadinya
di mana-mana pun, di segala adat pun, ibu, istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abraham, kita nggak boleh, kita nggak boleh menghina itu, nggak bisa, itu harus wajib, karena itu juga sama-sama anak dari Abraham dan Ismail. Kita tunggu lah pengadilan itu. Oh, nggak bisa gitu. Tetap hak waris disatukan kepada istri yang masih ada kesempatan. Jangan memperbodoh diri. Istri pertama. Cari keselamatan itu. Di orang batu ada di dalam Yesus. Kalau pun ada istrinya tiga, jadi hak waris itu selalu dipegang oleh anak dari Hagar, bukan istri saya. Hagar bukan istri saya. Saya jawab dulu. Silakan. Abang baca istri dan akan dulu kan gini, istri mana yang punya anak? Jadi ada lawannya. Itu ya itu. Entar dulu, Bu. Hagar itu istri saya atau bukan? Jalan dan kebenaran dan hidup. Istri pertamanya ya ada. Kalau Hagar istri kedua? Kalau yes. Istri kedua. Siapa yang menjadi tujuan di sana juga? Tetapi kan enggak. Tidak. Kalaupun Abang bilang tadi, kalaupun Abang bilang tadi, Abang percaya. Saya percaya dia nabi. Cara yang diajarkan adalah menyembah kepada Tuhan yang Esa. Kebenaran yang diajarkan adalah dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Agar itu hidup yang diajarkan adalah setiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya, dan Yesus adalah utusan Tuhan yang benar, maka itulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Yesus kalau tidak mengikuti ajaran Yesus. Tapi apakah menyembah Yesus itu adalah jalan yang diajarkan Yesus? Jawab saya. Ya, sebelum saya pamit. Dan Yesus di dalam Ulangan 21 satu apa? Lihat di dalam data satu apa? Karena di dalam Yohanes 18 nomor 16 sampai 18 aku dan Bapa adalah dua. Ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai. Merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, nomor 16, yang 17, anak 18, sulung. Dan tetapi ia harus mengakui anak sulung. Mana yang benar anak ini? Dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya dua bagian akulah dari jalan. Segala kepunyaannya. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Ialah yang mempunyai hak keseluruhan. Ini siapa? Ismail. Ishak tidak dihitung. Meskipun dia anak dari istri yang dicintai, tapi dia adalah anak kedua. Dia tidak memiliki hak kegagahan sebagai anak pertama-tama, sebab anak pertama itu adalah yang mempunyai hak keseluruhan. Jadi kegagahan Abraham itu hanya terletak kepada Ismail, karena Ismail memiliki hak sebagai pemuda hak keseluruhan. Selesai kita di situ ya. Oleh karena itulah mungkin Bu Darni besok masih bisa kita jumpa, kita pegangan tangan untuk belajar bersama, meskipun kita ngotot-ngototan, tapi kita senangi dengan bercanda. Itulah dialog yang baik. Yang pasti PR saya dengan PR ibu adalah bagaimana bisa menyadarkan ibu untuk tidak lagi menyembah persembahan yang dipersembahkan kepada Dewa Moloch. Itu bahaya, Bu. Nah, besok kita lanjut lagi. Kalau ada panjang kita jumpa lagi kembali. Saya aminkan itu. Rahmat dan hidayah kepada ibu. Kalau panjang kepada kita semua yang ada di komunitas. Saya ajarkan kepada Anda, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti jalan itu? Kenapa? Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika. Saya tanya kepada saudara, Yesus memberikan jalan ajaran yaitu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti? Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia ku, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa Anda tidak ikuti jalan yang Yesus tunjukkan ini? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Oh, iya. Gimana? Kenapa Anda tidak ikut? Udah sebulan yang nunggunya. Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti itu? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti? Ayo, waalaikumsalam. Iya, Bu. Salam kenal. Ya, saya dari Yesus Sumbawa. Mengatakan di dalam Lukas 17:16 lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada titik dari perjanjian lama itu dihilangkan. Ya. Ayo, satu kampung katanya Yesus itu jalan kebenaran Bima dan hidup. Bu Ima, Ma, iya Bu Ima, kalau saya sudah diberangin Bima, saya mah jamin keselamatannya itu adalah dengarkan. Di dalam Yohanes 10:27 aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Instruksinya lakukan persembahan bangga aja gitu punya yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Islam begini.
kamu sudah mendengarkan dari sembawa itu? Support selalu buat perkataan semuanya itu? Insyaallah. Amin, amin. Anda sudah mempraktekkan itu? Atau justru Anda mempraktekkan persembahan kepada Dewa Molok? Kami cuma membantu ini. Mas, kami tidak memaksakan. Ini kitab saudara yang mengajarkan. Iya, kami hanya meluruskan dan mengarahkan. Oh. Anda mau terima silahkan. Anda tidak mau menolaknya. Insya Allah dapat hidayah, menjemput hidayah ya Bu Darmi. Ayo, Darmi. Amin. Insyaallah. Tadi sebentar lagi ya Bu Darmi. Insyaallah biar sama saudara kita. Bang Handi saya juga aktif loh di YouTube-nya semua. YouTube Bang Handi, Bang Zuma. YouTube-nya Bu Darmi juga lah. Masih ada waktu untuk menemukan. Eh enggak ada, aku katanya YouTube. Budari nggak punya YouTube tapi dia punya Yusuf. Bang Juma. Apa saudari itu yang bayar? Saya jangan di Yusuf pada dulu aja. Bagaimana saya mau meninggalkan Yesus? Sementara Yesus sekarang menunggu kami. Oke, terima kasih juga sama keluarga yang punya. Satu menit. Bagaimana saya mau berkhianat kepadanya? Sekarang dia berteranjang di kerajaan surga. Kami akan bertemu dengan dia. Sementara orang Juma, kalau kurga tidak bertemu dengan Allahnya, bagaimana? Saya memilih bertemu Yesus dong. Oke lah nih. Selamat malam lah untuk kita semua. Di mana Yesus kemudian menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Oh, selamat malam. Jadi kalau tadi ada salah-salah aku berkata-kata, siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati katanya. Berarti nanti aku kalau sudah mati, kalau aku percaya kepadanya dan menuruti perintah-perintahnya yang 10 hukum tadi, maka aku akan dibawa ke kerajaannya dan bertemu dengan baik. Baik. Di mana Yesus menjanjikan surga bagi penyembah? Jadi sama-sama kami di sini Bu, kalau tadi ada yang namanya kita dalam berdiskusi ya. Yesus sekarang berada di kerajaan surga berkuasa selalu. Tambah ada terlalu banyak hayalan Bu. Kalau udah saya dengarkan saya. Yesus berkuasa. Tapi bagus loh kayak Bu Adani ini diskusi loh. Dengarkan saya. Kayak gini enggak ada ujar-ujaran. Di dalam kitab yang Anda pegang hari ini sangat jelas dikatakan dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144,000 yang telah diberikan dari sisi keturunan Israel, dari suku Yehuda 12,000, dari suku Ruben 12,000, dari suku Gad 12,000, dari suku Asher 12,000, dari suku Naftali 12,000, dari suku Manasye 12,000, dari suku Simeon, lalu kemudian Lewi, lalu kemudian Iskar itu 12,000, Zebeon 12,000, semua totalnya 144,000. Suku Batak di mana tertulis di kitab suci Anda? Selain dari satu yang beribadah di luar juga satu ditulis itu, di dalam wahyu itu kau di hadapanku kau sekali masuk ke dalam kerajaan kejahatan yang tadi yang akan mendapat serangan balik dari mereka itu manusia manusia contohnya seperti Nabi mantap kata dia mantap tadi yang mati martir itu yang seratus paling yang 144,000 tetapi Bang Juma masih banyak juga yang begitu yang masuk ke dalam kerajaannya makanya kan luas itu ada ayat di dalam Alkitab ini. Kecil banget Pak Bagus. Lanjut Bang Yuma. Yang saya mintakan penyembah-penyembahnya jaminannya mana? Kalau ini kan udah jelas bilang gini. 144,000 kan ada jaminannya. Islam dijamin surga. Waduh, di dalam Al-Qur'an ada surga. Ayat pertama sampai kepada ayat 13. Saya dapat poin ini. Nah sekarang Kristen mana jaminannya? Bagaimana penyembahan Yesus? Yohanes 14 itu membahas apa? Janganlah gelisah hatimu. Ini mu di sini bukan kepada Kristen, ini kepada pengikutnya Bani Israel. Di sini kita jangan GR Anda. Bang Juma, begitu ya. Itu sebutan untuk siapa?
sebutan pengikut nah, Paulus. Sudah dibahas, bukanlah tujuan yang itu. Malah Bang Juma. Lalu siapa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kata siapa? Ibu Darmi itu udah kecapean itu dong. Kata siapa? Enggak nyambung gimana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu dari sekte Nasrani. Itu baru betul. Kita lebih baik lagi. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah tempat banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepada sahabat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tinggal ke depannya ya bagaimana? Oke, mari kita buktikan Yesus siapa ya? Oke, mari kita mari bukan siapa ya Yesus itu dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Ibarat kata pepatah mengatakan begini, lu akan sampai pada tempatmu. Ini ada seperti itu. Ini ucapan siapa? Dengan kalau itu yang ada supaya lu justru masuk neraka dulu semuanya. Banyak katanya di sana. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kita jangan nambah-nambahin. Nanti ada Kristen di sini. Ada jujur dulu. Lu luangkan Kristen, gua. Saya mengikut Yesus. Lu siapa? Nenek Bukit Pel. Dengarkan. Kalian jangan terlalu jauh. Dengarkan. Itu Anda mengatakan di Yohanes 2 itu untuk Kristen. Di rumah Bapakku. Dengarkan. Sabar. Bait Tuhan artinya Betel atau bait suci di rumah Bapak artinya bait Betel ya bait El atau rumah Tuhan bait tempat tinggal ibu, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, sekarang bisa enggak orang Kristen masuk ke Baitullah ke rumah Allah? Yehezkiel 4:9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam rumahku, ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah Israel. Kira-kira orang yang tidak bersunat ini bisa gitu masuk ke rumah Tuhan? Itu yang Abang maksud tempat di dunia ini. Di bumi ini kalau di dunia saja orang tidak bersunat dan boleh masuk ke dalam rumah Tuhan apalagi di surga tempat suci. Kalau ini membahasnya terlalu dalam. Harus kayak gitu di dunia saja. Dengarkan, di dunia saja Anda ditolak. Agama Abang tuh jangan curhat. Di dunia aja Anda ditolak. Bagaimana di surga? Ibu suci yang lama Bang berbicara soal itu soal bisnis. Kenapa dia ibu suci? Karena dia tidak menikah tadi. Bisa hamil. Siapa yang mengendaki selain Aten? Bayangkan segi susinya dipilih dia oleh sang pencipta. Dia tidak lain sahabat. Dia bisa hamil orang sahabat. Di luar sahabat semua itu benar. Ada yang maha kuasa di sini yang menyebut nama dia. Yang menjadi alasan kami hanya Tuhan Yesus yang menjamin. Mana jaminannya? Untuk Kristen mana jaminannya? Tunjukkan ke saya. Ingat. Matius dengarkan. Matius 23 dengarkan. Matius 23 nomor 15 Kristen itu adalah orang neraka. Bang Juma, Galatia 2 nomor 8 nomor 14 Kristen itu adalah orang yang hidup secara kafir, orang kafir najis masuk ke dalam surga. Bang Juma, Roma 7 ayat 12 hukum ke-10 perintah Allah itu mengandung prinsip-prinsip yang mengikat semua manusia sepanjang masa. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah ini juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi siapa yang melakukan hukum itu, itulah yang bisa menuju ke suci, bukan hanya karena Tuhan. Tetapi hukum Taurat itu salah satunya adalah sunat kuno. Kok
kok dihilangkan? Ah, ada tujuannya yang ingin dicapai di sana. Apa? Sering disunat tapi berzina, tapi bercabul. Ada orang yang tidak bersunat tapi melakukan kebaikan. Mana yang boleh itu masuk baik suci? Tidak ada yang boleh, makanya bertobat. Kalau melakukan kesalahan bertobat, pencuri bertobat. Tapi yang pasti perjanjian Tuhan, perjanjian kekalnya adalah sunat. Itu aja Kristen tidak lakukan. Di samping itu ada membaca kitab Kejadian sampai Wahyu di sini dan Alkitab kalau kita Kejadian kitab Kejadian sampai Wahyu di sini itu bisa 4 tahun. Iya. Makanya saya kasih poin-poinnya aja supaya kalian itu bisa begini, sehat. Begini saja, Bang. Sekarang jaminan Yesus kepada penyembahnya mana? Tunjukkan aja dulu. Itu aja dulu. Begini saja. Kalau kita mau berjalan nih. Tunjukkan di dalam Bible menyembah Yesus itu selamat. Silakan. Tunggu dulu. Nah, ini dia ada ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah pendusta. Bang Juma, udah dibilang pendusta orang yang ikuti perintah Allah. Mana perintah-Nya? Mana perintah-Nya supaya manusia menyembah Yesus? Mana perintah-Nya? Nggak mau dijawab dulu itu, ditekan dengan pertanyaan ini. Tidak ada di Bible itu mengatakan bahwa menyembah Yesus sebagai Tuhan, mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, masih sudah ditanya, tapi ditanya banyak. Dan dia diam dulu, coba dicari lagi Bu Darni. Coba dicari lagi Bu Darni. Lu diam dulu, Dani. Bang Yuma itu. Kenapa Ri Juma? Lu diam dulu, Dani. Daripada kamu diturunkan kemudian. Kemudian dari satu kurir kemudian dulu topiknya. Jangan jadi satu kurir tempat kita. Aku mencari ayat dulu ya. Mencari ayat. Cari dulu. Cari itu. Kamu barang siapa Yesus berkata aku mengenal Yesus tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah seorang pendusta. Perintah Yesusnya apa? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Tidak ada hukum sebelum langit dan bumi ini lenyap. Perintah Yesus apa? Turuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kenalilah Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Mana perintah? Ah, silakan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ah, itu dia. Mana perintah Yesusnya? Mana perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana? Perintahnya itu yang 10 hukum tadi, Bang Juma. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Coba baca dulu. Pertama itu jangan ada ilah-ilah lain. Coba apa maksudnya jangan ada ilah-ilah lain, Bu? Iya, ilah lain selain Allahnya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Allahnya Ishak siapa? Sebentar, Allahnya Ishak siapa? Sekarang kita coba sebentar dulu. Allahnya Ishak, Yakub siapa? Yahweh. Tuhan Kak Ibu Derni siapa? Tuhanku adalah Yahweh juga. Tetapi bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Berarti Tuhan ibu bukan Yesus. Dengarin dulu gantian. Tuhannya Ishak dan Yakub siapa? Diulang lagi. Sekali lagi. Yahweh. Tuhannya ibu Derni siapa? Tuhanku juga Yahweh. Berarti bukan Yesus, Tuhan. Sudah kembali dia ke surga, Yahweh. Nah, ini mendua lagi nih. Diulang lagi. Bingung dia nih. Tuhan ibu Derni siapa? Tuhan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh. Tuhan Ibu Darni namanya siapa? Yahweh juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesuslah Yahweh, apalagi. Mana datanya Yesus adalah Yahweh? Mana datanya? Kalian yang salah itu. Yesuslah Allah itu. Kalian yang selalu salah. Berarti Tuhan, berarti Yahweh di surga itu punya fisik.
Ah, sekarang ku tanya kalian, kalian percaya apa sama Yahweh? Kelar. Berarti Yahweh. Berarti Yahweh di surga. Berarti Yahweh di surga itu sekarang menurut Anda Yahweh yang pernah disunat? Bocah tahu enggak? Sebentar dulu, Yahweh disunat. Pertanyaan yang ini. Diam-diam dulu kau. Woi, Ibu Dani lah. Gampang, tanyalah. Jadi Yahweh di surga itu laki-laki yang pernah disunat? Ya, yang disunat itu kemanusiaannya di bumi, ya, iya. Bukan kan Yesus itu Yahweh. Iya, di bumi manusia loh, manusianya yang disunat, manusia. Kalau di surga Yesus manusia atau bukan? Di surga ya udah kembali roh, udah menjadi Allah dia. Fisiknya udah mana? Fisiknya yang pernah disunat kembali. Satria baja hitam, berubah. Berubah. Fisiknya bu, udah fisik. Terakhir bu. Fisiknya okay. Yesus yang pernah disunat kemana? Fisiknya Yesus kan sudah mati di bumi loh, sudah mati. Kuburan kosong. Ya, mau kuburan kosong yang penting manusia daging sesat kemat. Kasihan ibu ini. Bisa-bisa Bunda Maria melapor polisi lu hilangkan anaknya ini. Eh, anaknya Maria jangan dihilangkan bu. Bu, jangan anak Maria yang dihilangkan. Enggak ada data. Tolonglah anak Maria jangan dihilangkan bu. Pertanyaan di televisi ini tidak perlu dijawab. Kenapa sulit ya? Sulit. Bukan sulit. Anda bertanya itu. Anda pertanyaan Anda pertanyaan menghujat. Kok menghujat? Bertanya kok menghujat? Sih, iya, karena perencanaan itu sama, seperti itu sama budaya meh kan. Enggak tadi yang emang kami memujat itu kan memujat bukan. Ini kita ini diskusi. Kita ya. Ini harus membawa kebenaran. Ya. Jadi itu bukan memujat. Mereka berhak bertanya itu. Enggak apa-apa, Pak. Tadi yang ditanya sama Bu Darni itu yang harus perintah. Ya, yang ditanya Bang Zuma itu menyembah. Ya, menyembah. Nah, yang dibaca budang itu perintah. Perintah dan menyembah itu berbeda. Ya. Berbeda. Yang ditanya Bang Suma itu di mana ayatnya bahwa manusia itu disuruh menyembah ya. Nah, itu perintah. Ini dulu bintang si Majinta. Ya. Ini dulu. Bintang si Majinta ini turunin aja dulu, Bang. Daripada berisik. Ya, lanjut. Jadi tadi jaminan tadi udah jelas di Yohanes 14 tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sekarang apakah jelas. Anda sekarang apakah Anda melalui jelas. Yesus? Dulu. Jelas. Di mana datanya? Kalau begitu Anda mengajarkan okay. Anda mana ajaran Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? Yang berkata aku dan dia. Ah, bukan Yesus berkata. Ishak berkata, kamu kan diwarisi oleh Tuhan. Bang Andi, ada perjanjian dengan kamu. Ada kamu ngomong Abang bantah. Ada dengar seperti itu. Bahkan seluruh para nabi itu mengajarkan mereka menyembah Abraham tidak mau menyembah. Gini aja, bro. Kalau Tuhan tidak meminta dirinya disembah, kenapa kau sembah dia? Kami tidak ada itu kemudian bernama Ismail. Kalau Tuhan Yesusmu itu tidak minta disembah, kenapa kau sembah dia? Ishak artinya apa? Tertawa. Itu kewajibanku. Yang itu aku manusia. Ya siapa yang nyuruh? Ya siapa yang nyuruh? Ya. Kedua, ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Pertanyaannya sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba kedar nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tadi katanya orang mengikuti perintah Yesus. Mereka akan menyebut tanya mana perintahmu sebagai kota Tuhan. Percaya Yesus. Sekarang saya mengikuti Yesus. Saya apakah Ishak yang mengenal jaminan keselamatan saya? Cuma Yesus yang berkata. Itu namanya iman, doktrin itu bro. Di muslim ada. Di muslim enggak ada. Begini aja, coba sebutkan apa yang Anda lakukan tiap hari. Dengerin dulu apa yang Anda lakukan tiap hari. Tentang ajaran Yesus. Coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini. Enggak tanggung juga itu. Ada berapa? Jangan merasa pintar tapi bodoh. Lebih baik bodoh daripada kamu yang satu Korintus 4:10 kamu. Ya coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini. Satu, dua, tiga, itu coba sebutkan. Kekurangan dia cuma satu. Enggak ada kelebihan. Nah, ada. Contohnya saya waduh dia mengatakan itu pada di dalam kitab. Aduh. Lah, bro kamu diam dulu kasih Ibu Derni yang RPD dia nih. Aku menjawab ya. Kamu diam dulu diwakili Ibu Derni kamu dibantu masih ngomong. Udahlah diam dulu Ibu Derni lagi.
Jadi abang-abang baca ayat ini dulu, perbanyak makan. Diam dulu. Saya juga mau pamit. Sini udah jam 4, mau pamit dulu sekalian semuanya, teman-teman. Itu aja. Ya, saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu dengkul biar adem. Penutup dari saya dulu, Bu Dani dan teman-teman. Janganlah, tunggu dulu. Udah jam 4. Penasaran dia sama Bang Yuma. Jam pergi. Masih ada besok kan, Bu? Udah sekalian tunggu 5 menit. Ya udah, silakan. Kurang surat 29. Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk yang saleh. Nah, tak ada dibilang Ismail di situ ya Bang Jumat. Jadi keturunannya ahli waris itu diserahkan kepada istri yang pertama. Dimana-mana pun, di segala adat pun, istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abraham. Nah, kita nggak boleh menghina itu, nggak bisa. Itu harus wajib, karena itu juga sama-sama anak dari Abraham Ismail. Tetapi Bang Juma, hak waris dijatuhkan kepada istri yang sah, ibaratnya gitu loh Bang Juma. Maaf ya, istri pertama. Kami di orang Batak pun gitu loh. Kalaupun ada istrinya tiga, jadi hak waris itu selalu dipegang oleh anak dari istri. Habar bukan istri saya, Bu. Habar bukan istri saya. Istri dan akan dulu kan gini, istri pertama punya anak. Saya tidak marah, saya biasa. Siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Meledak kan?
mengucapkan banyak terima kasih. Sudah dibilang tadi Anda bukan pengikut. Karena kalau mau diam di akhirnya ketahuan. Kami tidak tunduk kepada peraturan-peraturan. Ya emang kan bukan pengikut Yesus. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Jika percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sujud dia dalam ibadah. Anda bagaimana bisa bagaimana Anda bisa sujud di depan Anda jaraknya cuma 50 cm ada kemudian bangku pecah itu jidat kok pecah. Waalaikumsalam. Ya, ya, bu. Itu teori kalian aja. Saya dari sembawa. Kalau bersujud tapi mau mana? Apa diterima itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Berdoa berpeluk tapi membunuh. Tapi minimal bersujud. Bima saya mas. Kan diperhatikan seperti itu. Itu bohong kalau di kamar Anda bersujud ibadah. Bohong. Hati yang bersih yang menerima Tuhan dari beribadah. Hati yang bersih. Jauhkanlah. Bagaimana Anda bisa dikatakan hati Anda bersih kalau Anda menuhankan sosok sembahan yang juga menyembah kepada Tuhan? Bagaimana Anda mengatakan pukul dari saya yang menderita, Anda mengatakan Yesus mayatnya bangkit menjadi Tuhan, itu apa namanya itu? Itu dibilang hati yang suci gitu. Ada manusia mayat, begitu dia bangkit dari kubur dia menjadi Tuhan. Aja tengok aja bahasanya kembali menjadi Tuhan kembali. Gimana ceritanya Bu? Yesaya 43 nomor 10 jelas sekali. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan dibentuk menjadi mayat. Begitu dia bangun dari kubur, jadi Tuhan dia. Coba baca kisah 2 nomor 36 Bu. Kisah 2 nomor 36 Bu. Terima kasih Bu. Aku mau bertanya Bu. Oke. Boleh. Terima kasih juga sama keluarga ya Bu ya. Nama Allahnya Ishak Abraham. Nama Allahnya Ishak Abraham dan Yakub adalah Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allahnya Islam adalah apa? Kita beri Bu kenapa berbeda? Berarti Allah kalian berbeda dong. Selamat malam. Berbeda dengan Allahnya Abraham dan yang tadi memang apa itu ibu? Ibu gini. Jadi ketika kalau ibu tadi ada salah-salah Tuhan kata-kata namanya berbeda. Maafkanlah ya. Faktanya yang dimaafkan ibu tunjukkan ke kita itu adalah masih buku terjemah. Ini masalah. Tunjukkan kitab yang Musa terima dari dia. Apakah betul di situ tidak ada nama Allah? Mana kitab itu yang diterima Musa? Bahasa Ibrani-nya apa coba? Kan yang bahasa Ibrani. Kok bahasa Ibrani? Nama Assalamualaikum. Jadi sama-sama kami di sini. Jangan bangsa Israel itu. Yang namanya aku kan enggak tahu bahasa Bang Juma. Sekarang aku mau tanya Bang Juma, dulu nama awal pertama kali siapa nama Allah kita itu? Ibu, Allah itu. Nama Tuhan itu Allah. Dari mana ibu mengatakan bukan? Dari mana? Banyak mendengarkan bahwasanya cuma modal dengar. Kita butuh. Kita butuh kitab yang Anda jadikan rujukan untuk menyelisih Al-Quran itu buku apa? Itu agak dekat dengan. Itu dulu lah jawab Bang Juma. Aku bertanya nggak bisa Bang Juma, beribu-ribu kali bertanya bisa. Saya katakan Allah, kalau Anda tidak percaya, tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang disembunyikan oleh ahli kitab itu yang dicampur adukan, pasti di dalamnya adalah Allah tertulis. Ibu diserang juga sama yang lain mengatakan bahwa dijawab. Terus yang beri nama Allah yang beribadah di luar hari Sabtu itu. Sudah jelas sekali Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Bukti kebenarannya adalah, coba Anda baca dalam Kejadian 17:7. Aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Saya boleh kasih waktu sedikit aja. Bantai itu. Oke, boleh.
Saya bertanya siapa alamnya, siapa alamnya. Kalau Anda bisa menunjukkan kemudian Tauratnya Nabi Musa hari ini, lalu kemudian muncul penghafal-penghafal Taurat dan di situ tidak ada kata Allah di dalamnya, baru ibu bisa ragu. Tidak ada buku yang Anda bisa jadikan sebagai buku yang bisa menyelamatkan Al-Quran kecuali terjemahan. Sedangkan terjemahan kitab Anda bertaburan nama Allah di dalamnya, tidak ada satupun nama Yahweh. Bagaimana saya harus mengkhianati Yesus? Di sini kita tidak tidak sedang untuk memberi memberi pengaruh untuk mengkhianati Yesus, bukan. Di sini kita meluruskan bahwa Yesus itu makanya Pak yang dengerin dulu yang saya. Bukan Tuhan. Bu dengerin dulu. Makanya kata mengkhianati Yesus itu ya tunggu tapi bukan sebagai Tuhan, dia hanya sebagai jalan begitu. Selalu kalah dan ngotot dan memalukan. Begitu ya teman-teman. Kenapa landasannya adalah karena terjemahan Elia salah. Bukanlah tujuan. Oh, cuma setahu kata Allah itu berasal dari kata Al-Ujah dan Al-Lata, dewa bukan begitu. Mereka sudah menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Tinggal ke depannya ya bagaimana ayat 87 Yesus, Al-Qur'an surah Yunus ayat 31 lalu kemudian Al-Mukminun ayat 84 sampai 89. Orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail anak daripada Nebaiot dan juga Kedar menyembah Tuhan itu dewa-dewa yang mereka sebut dewa itu dengan sebutan Allah, membuktikan bahwasanya Ismail dan keturunannya sudah mengenal nama Allah. Sedangkan artinya dalam kitab Kejadian nomor 17 nomor 7 Allah sendiri yang mengangkat perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun temurun wahai Abraham. Gak bisa Anda bantah. Maka orang Quraisy yang keturunan Khaidar, keturunan Nebaiot juga ada di sana, mengenal nama Allah itu. Sebelum Islam datang, nama Allah itu sudah ada. Kasihan. Coba baca Al-Qur'an ya, mungkin ayat 84 lebih kemudian lagi. Surah Yunus ayat 31 baca dan juga ayat 87. Orang-orang Quraisy mereka menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Turun di bangunan. Ayo. Mana duluan Kristen daripada Ismail ibu alaihissalam punya keluarga yang Ismail itu anak yang dibuang, bagi kami Kristen Ismail itu anak yang dibuang. Ismail itu dibuang anak orang. Tanya Abraham lu buang. Allah mengatakan di dalam kitabnya kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa aku dikasih marga. Anak pelayan itu. Wahai Abraham, aku makanya Ismail itu bukan pewaris. Wahai Abraham, dengarkan. Tuhan berkata dalam kitabnya Nabi Musa kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Anda barusan mengutuk siapa dengan mengatakan bahwa anak Abraham anak kandungnya itu adalah anak buah dan anak muda? Anda mengutuk siapa itu? Saya tidak mengutuk. Lalu apa yang dimaksud dengan kutukan? Hinaan, cemoohan. Begini bang, kalau enggak ada perbuatan, pemisahan. Enggak. Saya tanya aja kepada Anda. Saya membatalkan apa yang diajarkan kita. Coba Anda tunjukkan. Silakan. Saya minta kitabnya Nabi Musa ya, bukan kitab lain ya. Sama ada. Silakan. Jadi kita harus kejadian berapa Maria? Ibu suci yang pernah ada di muka bumi. Coba baca. Katalah Sarah. Kenapa dia yang katalah Sarah kepada Abraham? Menikah. Usirlah hamba perempuan itu. Sarah yang mengusir dia. Sarah Tuhan kamu ya? Bayangkan saat dirinya dipilih dia oleh sang pencipta ya. Dia tidak punya suami. Siapa yang emosi pula? Siapa yang emosi? Siapa yang emosi? Kuasa di sini yang memilih Bunda Maria. Kamu yang diajarkan oleh lain. Bukan kita dari musir itu. Kamu melahirkan Yesus. Gini aja bro, dengerin dulu. Dengerin dulu. Iya beda kita. Kamu penyembah dewa Moloch, tapi bukan.
Bro, dengerin dulu. Perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Ya, tapi Bu Darmi setuju. Jawab dulu ini. Udah setuju itu, udah. Iya, udah setuju diusir. Pertanyaannya, perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Kita sepakati dulu. Jawab dulu ini. Kita sepakati bahwa ya sudah, ada yang paling berusir dan tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya. Ada yang berkehendak. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Dengar itu. Siapa yang paling itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Eh, itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Yang Maha Kuasa mendaki. Itu janji Tuhan. Tujuannya apa? Di mana? Di janji Tuhan kayak begini di mana? Kan kekuasaannya kepada manusia. Jadi Sarah menerima jalankan itu. Di mana? Pokoknya aja dia ini. Pokoknya aja. Di mana? Sedang dengarkan. Sedangkan Abraham dan Sarah dan Hagar dan juga Ismail menetap di gurun Paran Beersheba. Kemudian Sarah sampai tua, sampai meninggal seorang diri di Hebron. Yang banyak menghalangi dia, Saulus ini menghalangi dia membunuh. Ayo, Ayo, membelikan tanah pemakaman untuk istrinya. Jangankan Ismail, Yesus aja mereka hujat kok. Kasihan, iya betul. Aja mereka hujat, mati di kayu salib. Tuhan mengatakan begini. Tuhan mengatakan begini, Bung. Tuhan mengatakan gini, Bung. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saya tanya kepada saudara, apakah dalam hari ini Anda pernah memberkati Abraham? Ya. Apa bukti? Apa bukti pemberkatan itu? Enggak, bukan percaya. Abraham dikatakan oleh Tuhan, wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, wahai Abraham. Hari ini pernahkah Anda memberkati Abraham? Ya, memang diberkati. Kami memberkati. Sabar, bu. Pemakan babi ini dulu kutanya. Adakah Anda hari ini memberkati Abraham? Jawab. Enak. Udah. Dengan cara apa? Sudah membacakan firman. Dengan cara apa? Firman. Dengan cara apa Anda memberkati Abraham? Saya membicarakan firman Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Iya, betul itu di Alkitab pun itu tertulis, di kami pun ada tertulis. Nah, karena itulah kemudian saya tanya samamu, apakah dengan mengatakan Ismail itu adalah anak yang dibuang, itu Anda tidak mengutuk Abraham? Benar kan? Benar. Ismail itu dibusir kan? Dibuang. Diusir oleh siapa? Abraham? Dan Ismail itu dan Ismail pun dan seluruh pengikutnya tidak berwaris. Mereka akan menjadi bangsa besar. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi bukan pewaris. Dan pewaris apa? Pewaris apa? Kerajaan surga? Abang baca di kejadian 20 kehidupan Ismail dan aduh marah kasih. Jadi ini akibat pembenci ini begini. Kita bukan pembenci. Loh, udah mulai ngaco. Ibunya Ismail istrinya Abraham lo. Kok terus kamu yang ngantuk deh, kamu yang menghakimi? Ibunya Ismail itu di Kristen. Ibunya Ismail itu. Jadi Kristen itu di Kristen. Itu di Kristen. Bang, saya mengajak Arabia dulu yang saya pertanyain. Kau ini, kamu percaya enggak, Bro? Bro, kamu percaya enggak kalau Sarah itu pernah poliandri? Maksudnya aku begini loh Bang Handi. Ya. Coba Anda tunjukkan kepada saya keturunan Hagar yang pernah jadi budak itu siapa? Ya boleh juga. Ayo. Dan mau enggak saya tunjukkan kamu keturunan Sarah yang menjadi budak? Mau enggak?
Enggak tahu dia. Saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah jadi budak. Saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah dengan Firaun. Justru bangsa Israel keturunan si Sarah itu, keturunan si Abraham itu semua jadi budak. Ya, sekarang nanti ditunjukin aja itu. Siapa keturunan siapa? Abang dengar dulu aku ngomong, dengar keturunan dulu. Keturunan siapa yang menjadi budak? Keturunan Abraham menjadi budak di Filistin berapa beratus tahun itu sampai Musa membebaskan mereka. Abraham dari istri yang mana? Abraham dari istri yang mana? Yang menjadi budak mereka. Yang menjadi budak di Mesir itu Bani Israel atau Bani Ismail? Israel. Hah? Israel. Berarti Israel. Berarti ya. Anaknya Isa, anaknya Sarah. Anaknya Sarah, anaknya Hagar pernah enggak jadi budak? Saya enggak tahu, Bang. Saya enggak tahu. Anda harus tahu Sarah itu siapa? Apa? Dengarkan. Apakah Sarah itu anak seorang raja? Setelah Ismail dibuang, kami dan tanya saya, apakah Hagar itu anak seorang raja? Pokoknya yang jelas si Hagar itu pelayannya Sarah. Di kitab kami, Hagar itu pelayannya Sarah. Salah lu. Di kitab kami, Bang. Dan Abang tahu dari mana? Ya coba saya tunjukkan ya bagi kelakuan Sarah ya. Lu percaya enggak kalau Sarah pernah poliandri sama Firaun? Enggak ada di kitab kami, enggak ada. Saya buka kejadian 2 kejadian 12 nomor 20. Kejadian 12 nomor 18. Itu di kitab. Tapi yang jelas. Baca dulu, jangan pindah baca dulu. Di kami itu baca dulu, baca dulu. Waris. Baca dulu. Dia punya 2 suami. Hagar wanita apa? Suci. Itu di kitab. Jadi begini bro ya, perjalanan Abraham itu ke Mesir itu menemui Firaun. Karena istrinya sangat cantik, dia tidak mengaku itu istriku. Dia mengaku dia adalah saudaraku atau adikku. Jadi Abraham di sini membohongi Firaun. Kemudian Firaun sangat jatuh cinta sama Sarah. Dijadikanlah dia istrinya. Ya, ya. Tapi setelah tahu itu suami adalah istrinya Abraham, maka Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Kenapa kau enggak terus terang dulu supaya aku enggak menikahi Sarah? Paham kau? Emang ada yang mau menikahi, Bang? Hah? Emang ada dinikahinya? Ada. Bacakan lengkap. Bacakan lengkap, Bang Hadi. Aku di kitabmu. Mana ayatnya? Ibu dari. Mana ayatnya? Kita perikopnya Abraham di Mesir. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan lagi. Mana ayatnya? Makanya udahlah, Bro. Ini gara-gara lu makan babi begini nih. Kamu katakan Hagar itu pelayan. Ternyata Sarah yang jadi pelayan 2 laki-laki. Tahu si Hagar itu pelayan. Pelayannya. Boleh enggak dikatakan itu pelayan seks? Memang karena dia beritahu kebenaran sesungguhnya itu menyakitkan bagi saudara-saudara sekalian. Karena di sini sudah jelas. Pengikut dari Ismail itu bukan pewaris. Ya, dan di pewaris sendiri juga. Pewaris seperti apa? Nabi Muhammad. Apa yang percaya Bang Dimas sebentar? Kalau Ismail bukan pewaris sekarang, Ishak itu mewarisi Anda apa? Apa? Mari kita buktikan saja. Coba sebutkan apa yang diwariskan Ishak kepada Kristen apa? Apa? Mengikut Yesus, jadi mengikuti percaya Yesus. Dari mana Ishak pernah menuhankan Yesus? Makanya babi jangan dimakan. Kedua adalah kalau mau bro, gini bro ya, terakhir dari saya. Itu dengkul dikompres pakai es batu biar nyaman. Kebanyakan duduk jadi gerobak. Aku menjawab logika. Saya tanya kau dulu, apa yang diwarisi Ishak? Kau kan terlalu Ishak. Apa yang diwarisi Ishak terhadap Kristen? Apa?
Abang bisa baca juga seperti apa janji Allah sama apa sama yang diwarisi Ishak kepada Kristen, apa kehidupan kekal. Kami punya Tuhan Yesus. Apakah Ishak pernah apakah Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus? Iya. Yeah. Di mana katanya? Nenek lu kiper. Di mana datanya? Di mana? Di mana datanya? Mana datanya? Kami itu satu. Mana datanya? Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Mana datanya? Datanya mana? Mana datanya? Aku yang jawab ya, aku. Sabar dulu. Biar aku makan babi ini dulu, Bu. Biar aku makan babi ini dulu. Biar aku nanti lupa. Jangan apa apa kita tanya, nggak lupa ibu, nggak lupa. Tenang. Biar aku masuk lah, kan temanku dia, kan temanku juga. Kamu nggak tantangan, bu, kamu tadi menerakakan dia. Dia tetap bicara. Iya, tapi kan dia tetap lupa. Nggak bisa, dia ini dia hari Minggu bukan sahabat dia, bu, dia pemakan babi dia. Tapi kan sama. Jangan bantu orang sesat. Ibu dari jangan bantu ini orang nggak sunat ini. Untuk dia. Babi itu ya. Iya kan. Yesus kami sama. Jadi satu Korintus 4 nomor 10 ini anak. Heeh. Udah jawab dulu. Jawab dulu, jawab. Eh. Aduh. Oh, mana datanya Ishak pernah mengajarkan Anda menuhankan Yesus? Mana Yesus, datanya? Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa. Ah, bukan Yesus jadi, berkata. Ishak berkata, kamu kan diwarisi oleh Ishak. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Bang, ada perjanjian dengarkan. Abang ngomong, aku ngomong, Abang bantah. Abang dengar yang kubilang. Ada perjanjian. Abraham minta. Dengarkan, Bung. Ya. Abraham minta seorang anak, lalu Tuhan mendengarkan doanya, maka anak itu kemudian dinamai Ismail. Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengarkan. Ishak artinya apa? Tertawa. Nyambung nggak itu? Itu satu. Itu satu ya. Kedua, ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba Kedar Nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut kotamu sebagai kota Tuhan. Sekarang, apakah Ishak yang menggenapi? Keturunannya Ishak yang menggenapi atau keturunan Ismail? Ketinggian ilmunya itu banyak, Pak. Pemakan babi gak sanggup. Oh iya. Udahlah kalau gitu. Bukan, abang-abang yang lain pun mungkin nggak sanggup itu mencernanya itu. Lu, abang-abang yang lain pun mungkin Bang Juma nggak sanggup juga tuh. Jangan merasa pintar tapi bodoh. Lebih baik bodoh tapi bertanya. Yang 1 Korintus 4:10 kamu Kristen bodoh karena Kristus ya kamu. Kekurangannya dia itu cuma satu, Bang. Kekurangan dia cuma satu, nggak ada kelebihan.
Waduh. Dia mengatakan itu padahal di dalam kitabnya tertulis. Aduh. Udahlah, bro, kamu diam dulu, kasih Ibu Derni yang Arpen ini dia nih. Yes, iya. Ya, aku menjawab ya. Iya. Kamu diam dulu diwakili Ibu Derni. Kamu mau dibantu kamu masih ngomong. Udahlah, diam dulu Ibu Derni lagi. Jadi abang-abang baca aja. Iya, kamu diam dulu, perbanyaklah makan. Eh, diam dulu. Iya, diam dulu. Diam. Turun aja turun. Saya juga mau pamit. Sini udah jam 4, teman-teman sekalian. Semuanya, teman-teman. Iya. Ya, saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu dengkul biar adem. Oke. Enggak boleh gitu ya. Penutup dari saya dulu, Bu Darni dan teman-teman. Janganlah, tunggu dulu, tunggu. Udah jam 4. Penasaran dia sama Bang Yuma. Jam pagi. Masih ada besok kan, Bu? Udah sekalian tunggu 5 menit. Ya udah silakan. Kurang 129. Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk yang saleh. Nah, tak ada dibilang Ismail di situ ya Bang Juma. Jadi keturunannya ahli waris itu diserahkan kepada istri yang pertama. Di mana-mana pun, di segala adat pun, istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abraham. Nah, kita nggak boleh menghina itu, nggak bisa. Itu harus wajib karena itu juga sama-sama anak dari Abraham, Ismail. Tetapi Bang Juma, hak waris dijatuhkan kepada istri yang sah, ibaratnya gitu loh Bang Juma. Maaf ya, istri gak pertama. Apa, kami apa. di orang Batak pun gitu loh. Kalaupun ada istrinya tiga, jadi hak waris itu selalu dipegang oleh anak dari istri. Jadi Hagar bukan istri saya, Bu. Hagar bukan istri saya. Istri dan akan dulu kan gini, waktu istri pertama sudah punya anak. Enggak, jadi ada lampoknya. Hagar istri saya. Ntar dulu, Bu. Hagar itu istri sah atau bukan sah? Istri pertamanya ya sah lah. Kalau Hagar, istri kedua? Istri kedua memang istrinya juga, tetapi kan sah enggak, atau tidak? Sah atau tidak? Gimana aku bilang ya? Istri pertama yang meneruskan apa loh? Iya, istri pertama itu Sarah sah. Istri keduanya Hagar itu sah kan atau tidak? Dengerin dulu, Bu. Oi. Ya. Hagar itu istri sah atau tidak? Istri sah juga, cuman ya, kan istri yang mewariskan istri pertama. Kan gitu loh. Ya. Kita nggak usah lah, apalah tipu-tipu lah, nggak usah lah. Nggak tipu-tipu, makanya dijelaskan. Oke, udah ya, sesi itu udah ya. Lucu, nah, ya. Sekarang giliran saya, Bu Darni, untuk membantah data yang Ibu bawa, gitu ya. Oh ya, silakan. Ya, baik Bu ya. Sebelum saya pamit, di dalam ulangan 21, Bu. Kita lihat di dalam data nomor 16-nya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi, ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini siapa? Ismail. Ishak tidak dihitung, meskipun dia anak dari istri yang dicintai, tapi dia adalah anak kedua. Dia tidak memiliki hak kegagahan sebagai anak pertama-tama, sebab anak pertama itu adalah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi kegagahan Abraham itu hanya terletak kepada Ismail, karena Ismail memiliki hak sebagai empunya hak kesulungan. Selesai kita di situ, Ibu. Ya. Oleh karena itulah mungkin Bu Darni besok masih bisa kita jumpa, kita pegangan tangan untuk belajar bersama, meskipun kita ngotot-ngototan, tapi kita selingi dengan bercanda, itulah dialog yang baik. Yang pasti PR saya dengan PR Ibu adalah bagaimana bisa menyadarkan Ibu untuk tidak lagi menyembah persembahan yang disembah persembahkan kepada Dewa Molok. Itu bahaya, Bu.
Nah, besok kita lanjut lagi. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi kembali. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada ibu dan memberikan umur panjang kepada kita semua yang ada di Komali dan semua netizen yang ada. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdi. Udah, Pak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya mau ngomong aja sebentar. Oh iya, iya, gimana? Ini udah sebulan yang nunggunya nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya, Gurunda semua. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Salam kenal. Ya, saya dari Sumbawa. Sumbawa itu Bima. Sumbawa NTB. NTB. Betodo Sumbawa. Oh, lain bahasanya, iya. Lain ya. Satu kampung sama saya Pudin. Lain. Bima. Sumbawa. Bima mah iya Bima, kalau saya Pudin Ibrahim Bima, saya mah Fahri Hamzah. Oh. Fahri Hamzah. Oh iya iya. Pak Fahri Hamzah. Iya iya, betul. Ya, silakan Mbak Nusa, apa yang mau disampaikan? Ya pasti dari mengantuk. Enggak bisa sih, enggak bisa berkata apa-apa, cuma bangga aja gitu punya apologet Islam begini. Dari Sumbawa support selalu buat semuanya insyaallah. Amin, amin. Yeah. Tapi ibu juga harus sehat bangga selalu. Sama ibu Derni, harus bangga mau Derni, ibu Derni enggak makan babi. Masa iya? Iya, Bu. Ya itu kan. Oh. Insyaallah dapat hidayah, menjemput hidayah ya Bu Derni, Darmi. Amin. Insyaallah. Shadu sebentar lagi ya Bu Darmi, insyaallah biar bertambah saudara kita. Sedikit. Bang Handi saya juga aktif loh di YouTube-nya semua. YouTube Bang Handi, Bang Zuma. Alhamdulillah. YouTube-nya Bu Darmi juga lah. Eh, enggak ada, aku enggak punya YouTube. Enggak loh. Oh, iya iya. Bu Darmi enggak punya YouTube, tapi dia punya Yusuf. Asal jangan di Yusuf adu bulu aja. Terima kasih semuanya, Allah enggak ya, bisa berkata okay. Apa-apa gitu. Terima kasih ya, juga istirahat. Salam sama keluarga ya Bu ya. Sehat terus abangku ya. Oke, okay. Insya Allah ya, okay. Sehat semua selalu. Oke, makasih. Syukran jasa pelajar. Syukran bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya untuk istirahat, kita beri Bu Darni kesempatan untuk closing statement. Silakan Ibu. Oke lah Darni. Selamat malam lah untuk kita semua. Tadi memang selamat aku pagi, udah pagi Bu. Oh pagi ya. Oh selamat pagi. Jadi kalaupun tadi ada salah-salah aku berkata-kata, tolong dimaafkan lah ya. Dimaafkan. Enggak ada masili Bu. Masili masalah. Itu bahasa gue itu. Oh iya ya. Kalau masili kan di sini, kalau masalah di sana kan ya. Ya oke. Okay. Sama-sama Bu Darni, kami di sini. Lama kan diketawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi? Salam. Jadi sama-sama kami di sini Bu. Kalau tadi ada yang namanya dinamika dalam berdiskusi ya Bu ya. Ya kami juga mohon. Ya, salam buat keluarga, semoga ibu sehat selalu. Gitu. Oke, okay. Bu Derni tambah cantik ya, Bu ya. Kalau udah sadar. Enggak mungkin lagi tambah cantik, udah tuwek. Tapi bagus loh kayak Bu Darni ini diskusi loh. Bagus kalau kayak gini enggak ada hujat-hujatan, nyaman, terkendali 86,2 gitu kan. Saya cantik Bang Andre itu. Saya tadi. Tapi saya sebagai muslim, saya sebenarnya izin mengapresiasi saudara kita Advent. Kenapa? Karena memang Advent itu agak dekat dengan hukum Taurat kan begitu. Hanya sebagian saja yang perlu diluruskan. Seperti apa sih hukum Taurat itu? Ibu Darni mengatakan tadi terutama soal makan, hidup teratur dan seterusnya, Advent itu lebih bersih dibanding dengan yang lain kan gitu. Tapi tadi Ibu Darni juga ada sedikit, nanti Ibu diserang juga sama yang lain mengatakan bahwa selain hari Sabtu yang beribadah di luar hari Sabtu itu ya itu enyahlah kau di dari hadapanku kau sekalian pembuat kekejahatan. Nanti ibu akan mendapat serangan balik dari mereka. Gitu ya, Ibu. Enggak apa-apa. Enggak takut. Woi, mantap. Enggak takut dia, mantap. Saya bersamamu Budarmi, saya bersamamu. Paling nanti saudara-saudara muslimin muslimah, saya boleh kasih waktu sedikit aja buat ya Budarmi.
Oke, boleh. Oke, okay, saya tadi nyimak ke bawah. Gedein suaranya, Pak Bagus. Oke, okay, saya tadi kan nyimak ke bawah. Suaranya kecil banget, Pak Bagus. Ya. Kecil ya? Ini. Saya tadi nyimak di bawah. Nyimak di bawah, Bu Darmi itu bilang gini. Oh, bagaimana saya harus mengkhianati Yesus, kan gitu. Waduh, kembali ke topik lagi dong. Tadi udah mau ditutup. Ya. Kasihan Bu Darmi jawab lagi. Enggak gini. Saya dapat poin ini. Saya dapat poin gini, Bang. Bagaimana saya harus mengkhianati Yesus? Di sini kita tidak tidak sedang untuk memberi pengaruh untuk mengkhianati Yesus, bukan. Di sini kita meluruskan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda masih menunggu Yesus itu, ya tunggulah, tapi bukan sebagai Tuhan. Dia hanya sebagai jalan, begitu Bu ya. Itu tujuan kami, begitu ya, teman-teman. Yohanes 14:6 tadi udah dibahas, Bang. Nah, itu udah dibahas. Sudah dibahas, Bang. Jalan, bukanlah tujuannya itu. Iya, Bang. Udah, Bang. Jadi bukan mengkhianati Yesus. Iya, Bang. Iya. Tujuan itu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ibu Darmi itu udah kecapean, itu udah ngos-ngos. Besok lagi ya, Pak. Sudah. Iya, banget Bu Darmi. Bu Darmi mau sholat subuh. Iya. Ya gitu ya Bu Darmi ya. Semoga kedepannya diskusi kita lebih baik lagi. Kita berapresiasi kepada saudara kita Advent yang agak harus konsisten sama hukum Taurat, terutama hasab bersabat, terutama soal makanan, kebersihan dan seterusnya. Tinggal kedepannya ya bagaimana menempatkan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus menurut orang lain. Itu aja sih nanti kedepannya ya Bu ya. Amin. Oke. Ya, ibarat kata pepatah mengatakan begini, buanglah sampah pada tempatnya. Gak nyambung ya. Gak nyambung ya. Saya sengaja supaya lucu. Nyambung sih Bang, nyambung. Artinya apa di sini? Kembalikanlah Yesus sebagaimana Yesus itu sendiri. Anak Bunda Maria seperti apa? Kita jangan nambah-nambahin. Nanti lo ketemu Yesus. Ya siapa, maksudnya begini, lu nuangkan gua, ya nyuruh lu siapa? Ini masuk topik lagi nih. Nah, ya, gitu kira-kira. Ini melebar lagi kalau gua ngomongnya. Bang Zuma udah nungguin, Bunda udah nungguin. Siapa lagi? Kasian. Itu aja Bu Darni ya, mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih bersahaja lagi. Baca Bible, jangan sampai ada intervensi doktrin, tapi Ibu harus merdeka membacanya. Itu aja sih. Iya. Oke. Gua lagi tidurin di bangunan. Kalau sekiranya Ibu punya keluarga yang seimbang dengan saya, karena saya ini masih bujangan Bu, ya nggak usah lah diperhatikan, gitu ya. Eh nggak usah. Maksudnya seimbangan. Ya boleh dong orang Makassar menikah sama orang Batak biar aku dikasih marga. Iya, boleh. Boleh dong. Itu yang penting Bu Darmi login dulu. Iya kan. Kayaknya kok lagi jawabannya. Kan bisa nanti polo-polo gitu. Beginilah kita. Bu Nari, beginilah kita muslim diskusi ya gini ya Bu ya. Maaf sekali lagi, maaf Bu kalau tadi ada ketersinggungan ya. Kami sangat menghormati perempuan Bu. Karena kalau nggak ada perempuan, soalnya begini Bang, kalau nggak ada perempuan nggak ada Yesus. Iya lah. Ketawa Bu Ardi. Iya lah. Soalnya Yesus keluar dari situ gitu kan. Iya. Sama ada kita semua di sini. Jadi kita harus menghormati Bunda Maria, ibu suci yang pernah ada di muka bumi. Iya, betul. Itu. Kenapa dia ibu suci? Karena dia tidak menikah, Bang, kok bisa hamil? Bang, siapa yang merendah itu? Ya. Bayangkan saking sucinya dipilih dia oleh Sang Pencipta ya. Dia tidak punya suami, dia bisa hamil loh. Menunjukkan ada yang Maha Kuasa di sini yang memilih Bunda Maria. Ada yang Maha Kuasa yang memilih Bunda Maria hamil melahirkan Yesus. Ini masuk topik lagi. Gitu loh. Saya ceramah subuh ini.
Tapi Bu Darmi, Bang Anggi lagi cari kesempatan. Ya, tapi Bu Darmi setuji. Setuji. Bang Logika udah tidur ya, Bang Logika ya. Kira-kira begini Bu Darmi bahwa saya udah capek, Bang. Kita sepakati dulu sebelum Bu Darmi turun, kita sepakati bahwa ada yang paling berkuasa dan yeah, tidak ada yang bisa menolak kuasanya. Yeah. Ada yang berkehendak memilih Bunda Maria, wanita suci ini hamil. Setuju sama di sini. Siapa yang paling berkuasa itu? Yang berkuasa itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Sang Pencipta manusia. Yang Maha Kuasa menghendaki. Tujuannya apa ini terjadi? Ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Bahwa jangankan itu Nabi Adam saja saya bisa ciptakan tanpa hubungan suami istri. Apalagi dengan Bunda Maria. Nah, ada tujuan yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Supaya Yesus Amasya lahir di muka bumi untuk menyelamatkan umat Israel dari kesesatan. Begitu Bu, kira-kira tugasnya Yesus di muka bumi. Sangat berat dia tugasnya itu. Yang banyak menghalangi dia, Saulus ini menghalangi dia, membunuh murid-muridnya, apa segala macam. Di samping negaranya dijajah oleh Pilatus, belum lagi Kayapas. Otak daripada ingin mencelakakan dia, tapi Yesus jalan terus mencari misi yang lain. Apa itu? Misi-misi pengobatan, menunjukkan bahwa dia orang utusan, bukan menunjukkan dia Tuhan. Dan demikianlah khotbah yang tidak berguna ini buat Anda semua. Semoga saja berguna bagi yang mau berguna, yang tidak berguna silakan, nggak apa-apa. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget.